Beredar dan viral di media sosial video seorang tenaga kerja wanita, TKW, yang memohon minta bantuan. Sosok TKW yang meminta bantuan lewat video tersebut merupakan warga asal Karawang, Jawa Barat. Ia meminta agar pemerintah menjemputnya lantaran sang majikan tak memperlakukan dia dengan baik. Video TKW minta tolong pulang ke Indonesia berdurasi 58 detik diunggah pertama kali di akun TikTok @astakira45. Dalam video itu, seorang perempuan berjilbab mengaku bernama Fitria dan bekerja di Dubai. Ia meminta tolong pulang ke Indonesia karena diperlakukan tidak baik oleh sang majikan. Dari pengakuannya, saat ini ia berada di Bahrain setelah berusaha kabur dari majikannya. Jika dia ingin pulang, ia harus memiliki uang 40 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang sebanyak itu, ia kemudian meminta tolong kepada pemerintah Indonesia sekiranya bisa membantunya. Sementara itu, saat dikonfirmasi, staf pelaksana pengaduan kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, Ahmad Sogiri mengaku baru mengetahui informasi video viral tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri dan menindaklanjutinya.